Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ahbabi rahimakumullah. InsyaAllah nuasil dari sana fi tabat tibyan fi adab hamilatul Quran. Qala syekh rahimahullah faslun yastahibbul lil muallim ayakuna harisun ala ta'limihim. Nah, di sini di sangat dihimbau, disukai kata beliau, bahwasanya seorang pengajar itu bersemangat dan harus ketat menjaga ta'lim untuk para murid-muridnya. Mu'assiran idzalika ala masalih nafsihi ad-dunyawiyah allati laysat bid-darurah. Jadi ada asar bagaimana nanti dia ada kepentingan pribadinya, urusan dunia yang tidak sebenarnya tidak terlalu darurat. Wa yafraq qalbuhu fi hali julusi li qurahim min al-asbab syagilah kulliha. Ada juga harus bisa ketika dia ingin terus mempelajari, mengajarkan, otomatis dia harus memberikan waktu luang di hal tersebut dan membiarkan hal-hal yang tidak terlalu penting, yang tidak ada gunanya. Jadi seorang guru harus merelakan, jadi mengosongkan waktunya. Kemudian wahya kathira ma'rufah, dan itu sangat sangat banyak sebenarnya. Jadi seorang mengajar pun godaannya terhadap dunia pun sangat banyak. Biasanya ada rasa malas, jenuh, kemudian nanti ada kepentingan yang lain dan hal-hal yang lain. Nah, ini yang harus diantisipasi. Wa yakuna harisan ala tafhimihim. Nah, ini juga di perlu diketahui bahwasanya seorang guru pun harus mementingkan bagaimana murid-murid atau yang mendengarkannya itu bisa paham apa yang disampaikan. Wa ya'tu kullu insan minhum ma yaliq bihi. Nah, dia harus memperhatikan juga apa yang diberikan ke setiap orang itu sesuai dengan yang terkadar dalam pikiran mereka. Faliktsar 'ala man la yahtamil iktsar. Nah, contohnya adalah jangan memberikan terlalu banyak penjelasan bagi mereka yang memang tidak bisa menyerap banyak jika kita menyampaikan banyak informasi atau banyak berbicara. Ini biasanya terutama pada kalangan yang sudah lanjut usia. Mereka enggak bisa kalau banyak-banyak ini bosan, apalagi untuk kalangan yang masih terlalu dini belajar Al-Quran. Misalnya kita kasih ceramah yang panjang, otomatis mereka menjadi tidak bisa menerima banyak informasi tersebut. Taib, wala yaqtasir liman yahtamil az-ziyadah. Sebaliknya juga, jangan kita terlalu pendek ketika emang para pendengar kita, murid kita bisa menerima apa yang kita sampaikan itu sifatnya banyak. Contohnya mungkin sekarang ya, orang-orang yang sudah balik usia 15 tahun ke atas sampai ke 25, 30 itu kita kasih banyak pun mereka masih bisa menerima dengan baik. Wa khusum bi'adah mahfudhat. Nah, bagusnya mereka itu kita menjaga atau mengulang-ulang yang kita sampaikan agar mereka tersimpan dalam hati dan pikiran mereka. Wasanni 'alaman zaharat najabatihi ma lam yakhsha 'alaihi fitnah bi'ajab aw ghairihi. Jadi harus menghindari dari sifat ujub, jadi merasa takjub dengan apa yang disampaikan kemudian merasa berlebihan. Man qasara 'ana fi ta'nifan latifan man lam yakhsha tawfirihi. Juga jangan sampai lebih baik kita itu mempersingkat, jadi lebih lembut bisa disampaikan agar tidak ada yang rasa takut mereka itu pergi. Jadi kalau panjang bosan mereka pergi. Contohnya juga seperti kalau kita di imam salat bacaan kita terlalu panjang, otomatis mereka pun malas dan berpaling dari kita. Boleh sadah dan minum libarah tuhhar tuhhiromin. Jadi tidak boleh berbuat hasad. Jadi maksudnya itu, oh, buat ini ada sifulan, oh, itu kita panjangin aja. Atau ada sifulan, mari kita pendekkan. Dan juga tidak boleh. Wala yastakthir fihi ma'an ma'an bihi alaih. Ya boleh juga ketika kita tidak memberikan banyak ketika memang Allah berikan pada murid kita itu pemahaman yang lebih bisa menerima yang ilmu dengan
cepat. Fainal hasad jaja anib haram syadid tahrim. Bahwasanya ketika mereka memang ada rasa hasad, benci terhadap yang disampaikan, atau kita seorang guru merasa hasad terhadap apa yang kita berikan, nah itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat haram dalam agama Islam. Fakaifa li muta'allim ala jiwa bimanzilah walad. Nah, bagaimana mungkin kok bisa ada seorang murid itu berbuat hasad kepada gurunya, masa benci dengan apa yang disampaikan. Padahal seorang murid itu derajatnya adalah seorang anak dari sang guru. Wa ya'udu min fadilatihi ila mu'allimihi fil akhirah sabal jazir. Kemudian dia berharap bahwasanya sang murid ini bisa mendapatkan paling banyak di akhirat nanti. Wa fid dunya sana al jamil. Nah, berharap juga di dunia sang murid minta ujian yang bagus. Nah, ini sangat-sangat tidak wajar. Intinya seorang guru bisa menyesuaikan apa-apa yang disampaikannya kepada murid-muridnya. Nah, inilah yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah banyak dapat faedah dan juga keringanan hati bisa memahami. Ini butuh namanya proses dan kesadaran di kedua pihak, sang murid dan juga sang guru. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.